Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kawasan yang dikenal sebagai Kampung Narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan puluhan orang pelaku bersama barang bukti satu paket sabu. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Palembang melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek kawasan lokasi rawan narkoba di Kecamatan Gandus. Petugas kesulitan menangkap para pelaku yang kabur melalui rawa-rawa di belakang rumah warga. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran untuk memburu pelaku yang diketahui membawa narkoba. Pelaku yang diduga bandar narkoba akhirnya berhasil diamankan setelah mencoba bersembunyi di area rawa. Sejumlah pelaku lainnya yang bersembunyi di rumah-rumah warga juga berhasil diringkus petugas. Ya, ini salah satu lorong jambu adalah salah satu juga yang rawan daerah narkoba. Ya, jadi hasilnya salah satunya kita dapat ini indikasinya sabu sepuh ya. Jadi ada beberapa orang yang kita amankan, juga tadi banyak orang yang lari juga ya. Karena memang TKP-nya ini rumit sekali, karena langsung di belakangnya dengan sawah yang rawa yang luas sekali. Bersama barang bukti satu paket sabu ukuran sedang bernilai puluhan juta rupiah, belasan pelaku yang diamankan selanjutnya dikirim ke Mapolrestabes Palembang guna pengembangan kasus lebih lanjut.